Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat akun Gmail lebih dari satu. Nah, kita akan membuatnya melalui akun YouTube, karena kita umpama ingin memiliki akun channel lebih dari satu. Nah, pertama klik YouTube terlebih dahulu. Nah, kemudian pilih gambar yang di pojok ya, gambar akun ya. Nah, setelah itu kemudian klik arah panah ke bawah, kemudian klik tanda plus yang di pojok kanan atas. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini kita karena bukan membuat baru, pilih buat akun. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk diri sendiri atau untuk pengelola bisnis. Nah, kita buat untuk sendiri aja. Nah, kemudian di sini isi nama depan dulu, misalkan Akram. Panjangannya Wangsa. Nah, kalau udah pilih berikutnya. Nah, kemudian di sini informasi dasar masukkan tanggal lahir dan gender. Tanggal lahirnya misalkan sini harus dewasa ya. Harus. Nah, di sini ada pilihan, misalkan mau yang mana. Nah, misalkan mau yang paling atas, Wangsa Akram. Tuh. Nah, kemudian sandinya bebas, tetapi harus yang kuat. Nah, di sini bisa misalkan masukkan nomor telepon kalau mau verifikasi lewat telepon. Tapi kalau ingin cepat, nanti yang lewati aja kalau ingin cepat. Nah, ini udah jadi, klik berikutnya. Ini udah jadi, ini nama akunnya wangsaakram@gmail.com. klik berikut. Nah, kemudian sini ada pertanyaan, bisa dibaca terlebih dahulu untuk persetujuan. Kalau udah setuju, pilih klik saya setuju. Nah, ini akan memeriksa info terlebih dahulu. Nah, kemudian pilih, kita tunggu sebentar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akunnya sudah jadi. Nah, di sini yang tadi buat, nah, Akram Wangsa. Tuh ya. Jadi akunnya sudah jadi. Jadi ini bisa dipilih atau tidak. Kalau mau pilih, tapi kalau tidak mau milih, pilih lain kali. Nah, ini udah jadi ya. Ada di sini emailnya, Akram Wangsa ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.